Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengikuti seri belajar dengan menggunakan SIM UKG. Baiklah, ini tahap-tahap yang harus kita lakukan. Pertama, kita masuk ke Google Classroom, Google Room, ke Google terlebih dahulu. Setelah itu kita cari SIM GTK. Oke, setelah itu kita masuk di portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, dari portal layanan program GTK Kemendikbud, kita dapat mendapatkan informasi tentang personal, guru belajar, PPG, guru berbagi, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru pembimbing khusus, upskilling, penguatan kepala sekolah, calon pengawas, diklat calon kepala sekolah, studi lanjut, guru bantuan pemerintah. Yang kita pilih yang pertama adalah guru belajar. Kita masuk ke portal. Nah, di sini saya langsung masuk akunnya. Kita bisa memilih ada seri COVID, PKH, inklusi, dan AKM. Jadi hari ini kita mencoba untuk pengimbasan AKM. Kita klik pilih yang AKM. Nah, untuk bergabung kita klik masuk di situ. Nah, ini adalah seri AKM. BIMTEK Guru Belajar Seri AKM, Assessment Kompetensi Minimum SMP. Baik teman-teman, nah di sini untuk kejelasannya, apa manfaatnya? Manfaatnya untuk seri AKM ini, program pembelajaran yang dirancang kepada guru untuk pelaksanaan asesmen nasional, dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca, numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita dapat jelas mengetahui siapa saja yang boleh ikut. Semua boleh ikut. Tujuannya memahami konsep asesmen nasional, bentuk pelaksanaannya, contoh asesmennya, contoh asesmen numerasi, laporan hasil asesmen, dan melakukan pengimbasan. Siapa saja yang boleh ikut? Guru SD, SMP, SMA, kepala sekolah, pengawas SD, dan banyak. Ada dua tahap di sini, ada BIMTEK dan pengimbasan. Baik Bapak Ibu guru, dimanapun Anda berada, yang belum merasa ikut, silahkan. Masih terbuka untuk angkatan 7, 8, dan 9. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.